Oke, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya mau unboxing nih ya. Ini mau saya unboxing paket lur. Lur terbaru menurut saya ya. Ini saya mau unboxing ini dulu nih ya. Kayak apa nih isinya nih? Penasaran saya. Kita buka aja. Guntingnya relandep Mas Bro. Oke, ini dia. Wah, kegunting. Gak apa-apa lah, ini dari Salvator Series Video Shot. Mantap. 11 gram Sije 85 mili dari Hinomiya. Mantap. Coba kita lihat isinya. Iya, toh. Wih, mantap cuy. Ini buat ikan gabus yang nggak mau nyamber nih. Kita pakai umpan dalam ini. Ini bisa dikasih blade nih. Mantap nih, nggak clear. Mantap. Satu lagi nih. Wah, ini abalur nih. Mantap ya. Buat toman ini ya. Wih. Mantap geol ini ya. Ini kurang lebih 5 cm nih. Balur. Kalau hooknya ini cukup lumayan ini. Ini kayaknya merek NC nih. Cukup besar nih. Mantap. Oke, satu lagi. Nih. Kayak ini Jawa sih. Wah. Iya, Mas Bro. Jawas. Apa namanya nih ya? Berk apalah. Wah, ini cuma sayang ini nggak rapat ini ya. Tuh, pengaruh nggak di actionnya nih. Wah, untuk mata pancingnya mantap Mas Bro nih, melengkung gini nih, ada melengkung ini. Nah, ada melengkung ya, beda ini sama yang lain. Mantap, semoga selalu amis. Dan yang terakhir nih, umpan lur hampala ini warna nat natural dari Renol SD. Oke, kita buka saja. Wah, ini rapi sekali nih ya paketnya nih. Dari Paralon, cuy. Weh. Kita langsung buka, cuy. Aman nih kalau pakai ginian nih. Wah, mantap kan cuy. Wih, mantap sekali cuy. Semoga selalu killer ya. Ini saya perlu di-upgrade ini. Diganti maksudnya nih ya. Dengan mata pancinya ini harus diganti. Ini saya rasa nggak kuat ya. Kalau untuk ukuran 1 kilo ke atas ini nggak kuat ini.
Ini yang satu juga sama ini ya. Wah, ini dia logo dari Renault SB. Mantap. Sukses selalu channelnya Mas Bro ya. Sip. Ini juga sama ya. Sip. Ah. 100, 200, 300. Walah, enggak usah dihitung lah kalau masalah harga. Penting mancing. Oke, sip. Selalu amis ya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa.